cara melipat lembar. Nah, melipat lembar pakai daun pisang ya. Caranya adalah sebagai berikut. Pertama, kita harus bikin lempernya. Nah, lempernya itu bahannya dari ketan. Terus ada abon daging ayam atau daging sapi atau daging kurban. Nah, ini dagingnya. Ini abon. Terus setelah jadi, jadi dilipat, dibungkus. Nah, Mbak bisa dikasih contoh Mbak yang baik gimana caranya? Ini ya, ini yang kecil, kecil buat dalaman. Dalaman ya. Ini. Oh gitu, terus? Terus panjang. Ya. Buat yang luar. Harus sini. Agak ditekan biar padat. Seret. Oh gitu. Dilipat. Lipat. Ini buat seperti amplop. Amplop. Ya. Ya. Seperti ini. Terus dilempar. Terus dilempar ke sana. Terus dilipat seperti ini. Oh ya. Ya. Ini rapi kan? Oh, ya. Ini rapi. Ini wajahnya ya kelihatan. Jangan, jangan. Ya. Ya. Terus isolasi. Oh iya. Ini harganya berapa satu biji? 1.700. 1.700. Iya. Oh 1.800 oh, maaf. 1.800. Ya karena Rena mau? Jadi, saya itu dibesarkan dari keluarga pengusaha roti. Setiap pagi, siang, sore itu bikin roti terus. Lah ini yang buat rotinya. Nah, dari 3 bersaudara hanya ini adik saya ini yang meneruskan usaha roti. Ya semoga usahanya terus jalannya. Matur suwun, sampun mirsani video ini Kang Parti nggih sedaya. Mugi saged bermanfaat. Cara melipat lemper yang baik dan benar. Matur suwun. Sampai jumpa malih nggih. Sampai jumpa di Basa Jawa. Sugeng Sugeng pinang alah. Sugeng pamanggel alah. Sugeng pamusi. Sampai ketemu lagi lho. Apa, Bu? Sugeng pinanggian malih. Oh, ngono. Ora tau ngono. Pinanggiane yo ketemu. Iya, tak pikir umum. Umum kuwi. Sugeng pinanggian malih, mangke Bu nggih. Bu. Nggih, sampun kasupen. Sedaya kemawon di like, dicempol nggih. Like ku basa Inggris, dicempol. Terus di komen, komentar ya. Ditulisi. Kecuali di Eloni, bijune Kang Parti. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dari Poroko menyebar dunia, Ponorogo awesome. Awesome.